Assalamualaikum bosku, welcome back to my YouTube channel. Masih bersama channel saya, Devi Aulia. Oke? Kali ini aku sudah di Sukamara ya kan? Dan semalam itu aku gak sempat bikin konten videonya jalan seperti apa, kondisi jalan dari Pangkalan Bun Sukamara sekarang perkembangannya seperti apa ya kan. Belum sempat karena malam hari. Nah sekarang kan proses bongkar. Habis ini aku langsung ngosong ke Tanjung lagi ya kan, lewat jalan yang aku lewati semalam. Ntar tak buatkan videonya. Seperti apa videonya tonton sampai habis. Jangan lupa support channel kami dengan cara like, share, comment, subscribe. Karena subscribe itu gratis. Selamat siang bosku, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya, amin. Oke guys, jadi kali ini si Pikachu ada di Sukamara. Ini udah proses bongkar, tinggal setengah lagi. Ini kelar bongkarnya. Dan itu Mas Angga. Halo Mas Angga. Loh. Kan gak jelas ya Mas Angga ya. Mau mundur kah? Hah? Mau mundur? Iya mundur aja. Percuma maju kalau gak ada hasilnya. Oke guys, ini Mas Angga mau maju dulu. Maju re. Semripit di sini. Anginnya sepoi. Ini mundur dulu, insya Allah nanti pulangnya, kita pulang dari sini, nanti aku buatkan video jalan terburuk ya. Enggak terburuk sih, jalannya emang buruk gitu loh, semalam kita lewati itu, aduh. Harusnya si Dolphin bongkar di sini dan kurasa enggak bisa lah ya kalau bongkar di sini jalannya buruk. Akhirnya Mas Angga ngasih tahu Dolphin enggak usah bongkar ke Sukamara gitu guys. Pokoknya nanti aku buatin videonya kayak gimana. Tuh. Pikachu aja tuh guys, dari depan itu ulere, kotor banget. Loh, bisa kalian lihat karpet lumpurnya Pikachu sampai kayak gitu. Ini mau mundur dulu. Gudangnya di situ guys. Tuh ada bapak kuli-kulinya di sana. Ini mau mundur dulu ke sana. Yang kangen sama video perjalanannya Pikachu, pokoknya tetap stay terus di channel Devi Aulia ya. Insya Allah besok akan aku buat video perjalanannya Pikachu dari Sukamara ke Tanjung Tabalong. Tara, tinggal segitu aja guys, tinggal dua pintu. Ini kurang lebih 2 jaman lagi lah ini kelar.
Jadi ini di toko bangunan ya guys, cuman ini ada tempat parkirnya gitu loh. Mungkin kalau ada truk-truk yang kirim-kirim barang gitu parkirnya di sini. Cuman tadi malam Pikachu tidurnya di pinggir jalan sana. Di sana loh. Jauh sana loh. Pokoknya di depan sana. Di jalan. Oke. Masih nunggu ngelipat terpalnya Mas Angga, guys. Panas. Oke, guys. Tuh dipak di sini tuh. Jadi pickupnya nanti ngirim ke toko-toko gitu loh. Atau kirim ke rumah-rumah. Gimana Mas Angga masih kuat? Masih kuat guys. Wish. Oke guys. Panas banget. Wih, belum enek. Nggak pernah masuk Mas Angga guys, karena tante main lagi guys. Sudah. Pikachu udah kosong, jadi kita siap meluncur deh. Cuman sebelum meluncur Mas Angga mau mandi dulu karena tadi habis kehujanan. Barusan hujan guys, tuh masih kelihatan. Tadi rencananya mau pasang lampu cuman gak jadi deh. Coba tadi mau pasang lampu gak jadi juga. Oh iya, oh iya guys. Tuh. Kalau malam kelihatan nih. Kelihatan enggak? 1 2 3 4 5. Tuh. Dijum. Nah, tuh kan jadi ngikutin lampu pesawat dia. Cuman warnanya ini biru. Warnanya biru. Ini yang bawah ini mau dipasang juga. Belum sempat kelar, malah hujannya udah turun guys. Jadi terpaksa berhenti Mas Angganya. Lanjut Mas Angga nutup pintu bak. Ini belum kelar ya sayang. Ini yang bawah belum kan? Mau dipasang juga? Ih, kamu nanti masuk angin. Mandi sana. Ganti ya baju. Waduh, vulgar wong iki. Oke guys, jadi untuk video kali ini cukup sampai di sini aja. Nantikan video-video terbaru dari kita. See you. Bye-bye.